untuk mana-mana. Semua pada tahun lepas saja kita telah mengambil tindakan langkah-langkah pencegahan khas atau pengayaan diri dan kedua dan sebagainya. Yang satu ditahan masih ditahan di Batu Gajah dan orang lagi masih disekat di Kelantan. Dan pada tahun 2013 pun ada seorang dan Gusti juga ditahan di Batu Gajah. Jadi ini adalah, ini bukan yang satu perkara yang mengejutkan. Selama ini kita tak pernah publish ataupun kita tak pernah menyiarkan dalam media bahawa tindakan kita ini daripada dulu. Peace.